Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Anak-anak sekalian, para santri Istiqomah Muhammadiyah Boarding School, terutama anak-anak yang baru saja masuk di Istiqomah ini, pondok pesantren, saya selaku pimpinan pondok pesantren atau mudir mengucapkan selamat datang memasuki jenjang sekolah yang baru. Yang kemarin tentunya beda. Kami mengucapkan terima kasih kepada anak-anak yang memilih untuk masuk di pondok pesantren ini untuk tentunya menuntut ilmu sesuai dengan bidang kita tentang kepesantrenan, yang insya Allah nanti secara utuh anak-anak akan menerima pendidikan itu dari kelas 1, 2, dan 3 dengan jenjang yang sudah terstruktur. Insya Allah anak-anak sekalian, di pondok pesantren ini akan ditekankan kepada pembelajaran umum dan pembelajaran khusus, yaitu tentang kepesantrenan. Di pondok ini anak-anak sekalian akan dibekali dengan ilmu-ilmu yang insya Allah sangat diperlukan. Antara lain yang sangat kita tonjolkan adalah bagaimana anak-anak bisa tahfidz Al-Quran secara lebih banyak dibanding yang kelas-kelas yang sebelumnya. Kemudian juga anak-anak sekalian akan dilatih bagaimana hidup yang mandiri, karena di pondok pesantren ini tentu tidak sama dengan kemarin yang kita dengan orang tua selalu bergabung dan ini sekarang berpisah. Namun insya Allah dengan berpisahnya anak-anak itu adalah berjuang, dan itu adalah amanat dari orang tuamu. Anak-anak akan lebih baik daripada yang kemarin-kemarin. Oleh karena itu, sekali lagi saya selaku mudir atau pimpinan pondok pesantren mengucapkan selamat datang di pondok pesantren ini, yang tentu pada saat ini berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya itu adalah kita sudah sekolah langsung, tapi sekarang ini dengan adanya ya COVID-19, tentu kita ada aturan-aturannya. Karena itu, mari kita berdoa semoga COVID-19 atau Corona yang ada di Indonesia segera lenyap, dan Allah memberikan kesehatan kepada anak-anak semua, kepada kita semua, sehingga terwujud apa yang kita cita-citakan. Nah, yakni tentu ada tujuan utama di Muhammadiyah itu terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, itu insya Allah anak-anak di sini akan menjalani. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Trying to do too. Love my kid.